Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail yang akan terus membahas terkait retail ya, toko modern, toko kelontong, toko sembako. Nah, kebetulan teman-teman, sebelumnya saya sapa dulu buat Sobat Sanjaya Retail dimanapun kalian berada atau dimanapun teman-teman berada. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube Sanjaya Retail. Terima kasih yang selalu menonton video kami, mensupport video kami. Semoga video dari saya atau dari kami bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan semoga teman-teman bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa punya minimarket. Teman-teman, perlu saya sampaikan apa kabar buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, Ngawi khususnya. Hari ini tanggal 12 Maret 2022 kita tim Sanjaya Retail sedang berada di Ngawi, Jawa Timur ya. Kita barusan saja selesai melakukan pemasangan rak minimarket di toko Umi Mart, toko Umi Ngawi, Jawa Timur. Jadi Ibu Umi atau Bu Yayu ya, kenal kami lewat sama dan YouTube. Beliau kenal kami udah kurang lebih 6 bulan yang lalu waktu beliau masih di Kalimantan, dan sekarang kita pulang ke Jawa. Alhamdulillah proses pembangunan berjalan dengan lancar. Aset hari ini sudah kita support dan terpasang dengan sempurna ya, meskipun ada beberapa bagian yang kurang sedikit belum kami kirim. Neon box belum kita pasang. Hari ini ya teman-teman semua, di Ngawi toko Umi atau tokonya Bu Yayu sudah selesai pemasangan aset, dan kebetulan toko ini nanti rencananya akan kita dampingi untuk sampai dengan grand opening. Jadi mulai dari pengadaan barang dagangannya, training karyawannya ya, barusan kita training karyawan, terus manajemennya, sistemnya, terus kemudian display barang dagangannya, input komputernya, sampai dengan grand opening kita semua yang atur, kita semua yang siapkan. Jadi Bu Umi ini terima kasih lah yang penting dari kami, kita semua yang atur, sampai manajemennya kita semua yang atur. Jawa Timur ya, masih di Jawa Timur teman-teman. Ponorogo, Ngawi, Madiun, Magetan, apa kabar teman-teman? Salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga bisa mewujudkan mimpi segera untuk membuat minimarket. Nah, sekarang kita preview sebentar. Jadi toko ini berukuran 10x10 ya teman-teman. 10x10 ini kita pakai AC 3, jadi 2 PK nya ada 2 unit merek Daikin, terus kemudian 1 PK nya 1 unit merek Daikin juga ya. Kenapa nggak pakai 3 AC? Karena saya pikir dengan ruangan 10x10 cukup untuk dengan 2 PK 2 unit dan 1 unit, 1 PK 1 unit udah cukup, karena Daikin ini termasuk kondisinya bagus ya, dinginnya luar biasa ya. Kita pakai AC 3, terus raknya total kurang lebih sekitar 50 set. Jadi rak tengahnya ini ada 25, rak pinggirnya ada rak tengahnya 35, rak pinggirnya sekitar 20. Jadi totalnya 55 set rak minimarketnya. Lemari pendingin kita pakai 2 unit. Rak minimarketnya yang tengah ini pakai ukuran yang tinggi 120 cm ya. Ini rak yang kita pakai adalah rak yang baru, bukan second. Rak baru harga second. Kalau yang ini ya. Terus lemari pendingin kita kasih 2 pintu 2 unit. Kondisinya kondisi second, bukan yang baru. Tapi istimewa, bagus banget, sanden ya, itu harga barunya saja sekitar 21 jutaan. Terus ada mega harga warna merah, nanti kita rencana kita ganti pakai yang hijau karena yang hijau belum datang.
Jadi sementara kita kasih merah dulu, nanti kita ganti yang hijau. Meja kasir warna hijau, lemari kosmetik ada dua ya. Kebetulan toko ini nanti rencana tidak jualan rokok, jadi hanya paling kosmetik atau item-item yang mahal saja di area penjualan atau di area kasir. Warna hijau ya teman-teman, kenapa warna hijau? Karena Bu Umi atau Bu Yayung ini senang dengan warna hijau, makanya konsep tokonya hijau, kuning, oranye. Tuh. Nah, berapa sih lampunya? Lampunya ini adalah kurang lebih sekitar 6x4, 24 ya di dalam, di area penjualannya. Di terasnya ada sekitar 6 lampu, memang belum dipasang. Karena kalau itu belum terpasang, kita baru pasang di depan, kita baru pasang ini ya, paving ya, belum selesai pemasangan kanopinya. Lampu saya pikir cukup dengan 24 titik lampu ukuran 10x10, jarak antara satu lampu dengan lampu yang lain kurang lebih 50 cm, 1 meter, itu sudah cukup. Terang ketinggian bangunan ini adalah 3,5 meter, agak terlalu tinggi sedikit menurut saya, cuman masih bisa dikatakan normal ya, tidak terlalu ketinggian. Kalau 3,5 ini masih aman lah. Kondisi AC pun dengan 3,5 meter saya pikir masih bisa maksimal ya. Ukuran gudang, di belakang ada gudang, itu ukurannya sekitar 3 meter x 10, cukup dengan ukuran gudang segitu, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, saya pikir cukup. Terpasang rak gudang 10 set ya, jadi cukup untuk menaruh stok barang dagangan di gudang. Ada keranjang belanja kurang lebih 10. Komputer kasirnya kita pakai 2. Terus kemudian ada meja promo fungsinya untuk menaruh barang-barang promosi ya. Oke, teman-teman, dengan apa yang saya sampaikan tadi, total belanjanya aset Ibu Yayu itu kurang lebih 120 jutaan. Udah sampai Ngawi. Kita pasangkan, unitnya baru, raknya, lemari pendinginnya second tapi kondisinya masih kayak baru ya, 90% lebih banget. Meja kasirnya rekondisi, kita cat ulang lagi. Nikah harga baru, keranjang belanja baru, terus AC baru juga, rak gudang baru. Oke, teman-teman, saya pikir cukup review toko Umi di Ngawi ya, buat teman-teman yang ada di Ngawi dan sekitarnya. Jika teman-teman punya rencana buat minimarket, silahkan bisa kontak admin kami, ada di deskripsi. Silahkan saja nanti bisa kontak salah satu admin kami ya, ada nomor WA-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya juga. Oke, saya pikir cukup. Ini teman-teman juga masih masang kaca aluminium di depan ya, sambil menunggu. Saya pikir cukup ya, pemasangan rak Ngawi hari ini. Review toko Ngawi dengan ukuran 10x10, model asetnya saja 120 jutaan. Oke, teman-teman, saya pikir cukup dari video dari saya. Nantikan video selanjutnya di channel YouTube Sanjarita. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman semua yang punya hajat ingin membangun minimarket, semoga dimudahkan sama Allah. Amin. Terima kasih. Saya Arido Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.